Saya Tretan Muslim. Saya Patrick Effendi. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengkonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Coki Pardede adalah benar dan kami menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib. Saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan coba berkomunikasi sama pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Dan juga kami sekarang sedang alignment, sedang mengurus semua kewajiban-kewajiban kami yang harus kami lakukan atas klien, atas partner kami Coki Pardede, kepada semua klien dan juga kepada semua customer. Semua update berita akan kami konfirmasi dan kami update segera di channel Majelis Lucu Indonesia. Terima kasih. Komika Reza Pardede atau kerap disapa Coki Pardede ditangkap pihak Polres Tangerang Kota karena kepemilikan narkoba. Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo menyebut pihaknya menangkap Coki bersama penyuplai narkobanya Rabu tanggal 1 September tahun 2021 malam. Adapun barang bukti yang ditemukan kepolisian yakni narkoba jenis sabu. Dia, Coki Pardede, kami amankan bersama penyuplainya, ungkap Pratomo Widodo, dikutip dari Arta Kota, Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Akan tetapi, ia belum mau membocorkan berapa banyak sabu yang disita dari Coki. Masih kami kembangkan, nanti kami rilis. Kami masih menunggu hasil tes urinnya, imbuh dia. Kabar penangkapan Coki ini juga dikonfirmasi oleh pihak manajemennya, PT Jenaka Sumber Rezeki atau Majelis Lucu Indonesia melalui akun Twitter @majelislucu, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021. Dalam cuitan itu, Tretan Muslim dan sang CEO, Patrick Effendi, memberikan pernyataan terkait kabar penangkapan kawan kerjanya. Tretan mengatakan pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada polisi. Sementara itu, Patrick Effendi menyebut pihaknya sedang berusaha mendapat informasi lebih lanjut soal Coki dari kepolisian dan keluarga. Selain itu, Majelis Lucu juga meminta maaf atas perbuatan Coki Pardede yang terjerat narkoba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!